Okey, nak cari tube station, kalau kita tengok dekat gambar radio ni, sebelah sini sudah 30 ha. Sini memang tak tahu, tapi kalau kita tengok bucu yang itu satu. Okay, tengok yang sebelah kanan ni sudut 30. Jadi walaupun sebelah kiri ni macam ni, tapi sebelah kanan ni 30. Garis ke atas. Okay, garis straight ke atas sampai kena garis lisan satah gambar. Kemudian baru buat garisan bersudut 30. Turun ke bawah. Okay, ke bawah. Sama juga dengan sebelah kiri. Dia punya titik lenyap satu. Garis ke atas dulu sampai kena garisan satu gambar. Kemudian garisan 60 darjah ke bawah. Jadi kita dapatlah satu persilangan dekat bahagian bawah ni. Okay, jadi yang ni ada titik ni adalah titik station lah. Oh, ni adalah titik station yang kita cari. Dapat. Okey, kemudian kalau kamu nak labelkan kali ini. Okey, kalau nak label sini A, sini. Ini contohlah. Okey, tak nampak lah dekat bahagian atas. Seperti saya nampak contoh yang di sini. Kalau, okey, ini ke. B. Yang ni dia gabungan sebab kalau kita tengok sebelah sini sampai dengan di sini, sebelah sini dekat sini ada nampak apa ni nampak. Nampak sikit kali. Tapi tengok bentuk kanan. Nampak sikit bagian bawah ni. Ada muka condong kat sini. Oh, sebab apa dia? Oh, ni. Okey, kali ini dia banyak sikit. Kalau nak tambah. Ini tak mesti. Okey. Kemudian sini ada garisan tinggi. Tentang ya lah, bucu ni yang menyentuh ni dia mewakili kalau saya lukis lah. Mewakili blok yang sebelah sini je ya. Di bucu tu faham.
Dia jawab kami tapi nak tunjuk je lah kan. Tak buat benda buat ni saya nak tunjuk lah. Eh, dia cuma mewakili blok ni saja. Lucu ni. Yang ni kan tak sentuh kan. Dia kena nanti kita akan terbuat garisan tambahan sikit lah. Kalau kita nak buat garisan hujuran. Macam tadi kita boleh garisan hujuran sebab bentuk dia memang segi empat ni. Bentuk dia ada berbeza sikit. Dia bukan segi empat sahaja. Jadi nak bagi tahu bucu ni mewakili kawasan sebelah kiri sahaja kanan ni. Itu sebelah kiri ni nanti kita terpaksa panjangkan lah. Okey, kemudian kita syaratnya kita ukir lah dia punya kotak. Okay. Walaupun tak kedudukan dia asal lagi berbeza, tapi kita buat dulu. Okay, ketinggian yang kat situ. Dan dari garis ke ketinggian bawah dia. Okay, kemudian yang ni yang paling hujung sebelah kanan. Yang ni baru kita rujuk ke kanan. Dari sesuai belah kiri. Okey, yang bahagian belakang ni kalau kalau nak buat ni kena dapat ketinggian beza jadi tak payah lagi. kita bagi nampak bentuk yang bahagian A ni dulu, yang bahagian daripada pandangan hadapan nampak ni. Bahagian tapak dia dah ada. Dan gigi ni jadi kita unjuk ke sebelah kiri dan kanan sikit banyak lah. So, di dua belah. Itu yang paling tinggi. Oh, permulaan dia. Ini kita terpaksa ambil dari sebelah kanan sebab apa? Ini bahagian yang tinggi yang akan naik sekali lah. Yang ni dia mula ni tinggi ni sebab kita tengok blok ni ada di sebelah kanan. Daripada ketinggian pandangan sisi kita tak nampak, jadi kita ambil daripada pandangan hadapan. Sebab blok A ni dia mula start tinggi ni dia akan naik atas.
Ini dia punya ketinggian hak atas ni dengan Malaysia. Radio. Tengok sikit, turun ke bawah. Yang ni dia akan sambung ke sini. Kan ikut kan. Sebab apa yang ni, bucu yang ni tu dia mula dekat depan ni lah. Tangkan dulu bentuk yang bahagian. Okay. Dia akan sambung naik ke situ lah. Okay. Dibuka untuk. Okey, sekarang dia ada dua pilihan lah. Sama ada kita nak siapkan terus bahagian sebelah sini boleh juga. Ataupun kita nak buat bahagian ni boleh ataupun nak sambung bahagian sebelah sini. Okey lah. Kalau kita nak sambung bahagian yang E dengan F ni bahagian tepi sebelah sini. Sebab dia berada di luar daripada tok sebelah sini kan. Ini cara yang ni lah. Dua. Jadi kita panjangkan tapi kita tak boleh nak ambil nak wujudkan pandang apa tambahan dari sebelah kanan sebab tak ada lagi titik dia. Jadi kita kena buat turun garis ni. Turun garis sampai kena garisan bumi. Ikut je. Turun sampai satu gambar. Yang ni pun turunkan garis sambung sampai SG lah. Bila kena, kita buat turun macam seolah-olah kita anggap macam ada bucu dekat situ. Jadi kita turunkan dia punya garisan tinggi ke bawah. Ini pun sama. Garisan ni panjangkan sampai kena SG. Sama juga dua-dua ni lah. Dia seolah-olah macam ada bucu lah. Dan dia menyentuh, kena. Tujukan ke belakang. Bila sentuh tu baru kita boleh buat. Kat sini daripada titik. Kita kena garis ke titik lenyap. Jadi baru kita boleh dapat dua titik ni. Okay, kita nak lukis D, sambung lagi dengan B kan. Okay, ketinggian. Ini ada dekat sini. Sambung ke sini. Ya. Okay, kemudian. Samirul. Okay. Ini tujuan dengan detail station SD, kemudian garis straight ke bawah.
Yang mula dekat sini enam ni. Mula kat depan ni sebab depan ni dia kosong dia kan tak kena kan. Mula juga di titik belakang, rujuk dengan kan. Aja. So, permukaan D mula dekat sini. Ya. Oh, yang kecil ini di. Okay, jadi bila dapat muka A ni kita nak sambung main sebelah sini. Kalau ikut ni ada B ya. B tu memang panjang kalau dia berhadapan dengan hadapan sebab dia gabung. Jadi kalau ikutkan yang sebelah sini, dia ada sebahagian ni yang tak menyentuh. Jadi kita dah buat turun dah satu sebagai lisan tinggi dia. Kita buat sama, kita buat di kiri. Ikut tapak bahagian bawah dia pun yang nampak kat sini, yang ni tujuk ke titik sekian. Sekejap. Bawah. Jadi kalau ikutkan B ni, kalau ada yang paling hadapan, kita akan sambung kan. Dah titik bawah ni. Tu kan. Ni sambung sini, sambung sini, sambung sini. Sebab dekat B dia nampak sebahagian kan, tapi daripada bahagian pandangan hadapan dia nampak sambungan terus. Dari sini sambung ke sini. Okay, tinggi dia. Tinggi dia di mana. Pun kena tarik dari sini. Kena sini. Punjurkan ke depannya sebelah kiri. Kita dekat sini kan. Sebab dia condong, dia tak sempit. Oh dia. Ni dia akan sambung dengan sini lah ketinggian lah. Kena dekat situ. Dekat sini ni sambung kat sini. Sebab muka ni condong. Ya, muka ni condong tapi dia melibatkan beberapa bahagian lah. Okay, tujuan kita tarik juga garisan ni
Ah, dia tanya apa? Mochu ni. Mochu ni. Pak Irfan dapat mochu ni lah. Dan ni kita dapat. Oh, tadi ketinggian. Di sini kita wujud juga ke arah titik ini. Kita turun di sini. Oh, dia akan kena garisan hujuran. Balik bawah, balik atas. Jadi, kalau ikut daripada pandangan sisi, dia akan nampak B ni bahagian petak ni saja. Tapi dari pandangan hadapan, akan nampak, dia nampak besar kan? Boleh nampak dari sini, sini, kena dekat sini, naik ke atas ni. Dia nampak macam bentuk macam ni lah. Pandangan depan. Dia pening sikit lah. Dia banyak. Nak siap, nak siap sikit. Okay, ni yang ni yang muka B. B yang ni lah. Kalau dari pandangan hadapan nampak B macam ni. Dari pandangan sini dia nampak B. Ha, terlipat kat sini. Okey, jadi F, okay, jadi terangkan kita boleh dapat F ni. Kalau kita tengok F, dia muka plate yang rata di atas kat sini lah, atas B kat sini. Kita dapatkan F. Dia kat arah dia terlenyap sebelah di kanan. So ni. Yeah. Jadi bila kita dah unjuk ke sebelah kanan, kita nampak dah pembukaan yang kita dah ada buat garisan. Kalau garisan yang dah ada tu. Apa? F dah ada. Yang ni, kita garis yang jual satu, garis yang lenyap sebelah kanan. Dan bila kita jalan, dia akan bersinar lah. Perisan, kena buat untuk. Dan. Okey. Macam nak buat muka yang ni. Atas ni, walaupun dia ada dua ketinggian. Tetapi, tetapi, ada tetapi juga. Yang ni kalau ikut, dia memang nampak macam ni. Tetapi untuk bahagian sebelah sini, dia akan sambung terus dengan ketinggian ni. Dia akan sambung terus, dia tak akan naik, naik macam tu ni. Sebab apa? Terus dia daripada pandangan hadapan. Jadi, ni titik ni. Okay, unjurkan ke titik lenyap di sebelah kiri. Okay, titik ni lah. Unjurkan ke titik lenyap sebelah kiri. Ni lah. Yang ni. Ni, ni dari depan ni. Unjurkan sebelah kiri. Lepas tu ambil atas sekali ni. Tapak piramid yang sebelah atas ni. Ni kan penjuru dia nak dapat muka E. Ini kita unjurkan ataupun rujukkan dengan titik position. Sampai SG. Kita baru cari titik di bawah. Straight ke bawah. Dia akan kena garisan hujuran yang kita buat tadi. Awal-awal tadi. Kita sambungkan.
Ya, ini sambung ke sini. Ini. Jelas sekali. Oke, kita nambah ketinggian ya. Dia punya. Apa garisan ketinggian dia? Garisan ketinggian piramid. Eh, dia boleh puncak lah ni. Dia sudut 60 kan? Haa, sudut 60. Garis straight. Sampai kena garisan satu gambar. Sebab kita garisan seharian lah. Jadi puncak. Okey. Garisan. Dan. Dan kat sini. Dan ni kita turun ke bawah. Garis. Sampai kena garisan tinggi piramid tu lah. Garisan tinggi piramid yang kita panjangkan tadi. Turun bawah sampai kena garisan tinggi. Ini dia. Lepas tu. Dan gariskan ke arah titik lenyap yang di sebelah kiri. Apa sebelah kiri? Sebelah kiri. Kita sebelah kanan. Yang ni garis 60 lah sebab kita nak ikut dia punya garisan selari dia. Garis on. Garis ni. Oh, sampai kena garisan ni. Nah, yang ni. Tu gariskan ke titik. Oh, kita garis. Tak garis sebelah kan? Kita buat sebelah kiri. Okay. Jadi garisan yang kita baru munculkan tadi tu adalah garisan ketinggian puncak ni lah. Bayang puncak tu. Dan tadi kita nak dapat dia punya ketinggian ni. Dia nak dapat kedudukan dia. Kedudukan dia. Rujuk dengan station. Kita garis sampai. Kemudian. Garis ke bawah. Garis bawah sampai kena garisan ketinggian yang kita dah unjukkan. Ini adalah di dunia puncak kami. Dengan tapak dia. Jadi daripada pandangan ini, tapak mana tapak ni? Macam itulah.